berikut cerita selengkapnya. Seribu kilogram sayuran hidroponik akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat Kota Kendari oleh Sahabudin, Ketua Fraksi Partai Golkar Kota Kendari. Untuk hari pertama, pembagian sayuran hidroponik dilaksanakan di daerah Pasar Lama, Kelurahan Mandonga. Kamis 2 April 2020. Kegiatan sosial ini disambut antusias dan gembira oleh ibu-ibu warga Pasar Lama, Kelurahan Mandonga. Program bagi sayuran hidroponik ini akan dilaksanakan selama 6 hari ke depan, khususnya di wilayah Kecamatan Mandonga dan Pewatu. Sahabudin, Ketua Fraksi Partai Golkar Kota Kendari, yang juga Sekretaris Partai Golkar Kota Kendari, yang diwawancarai oleh Sultra lain di lapangan, menyampaikan bahwa kegiatan ini akan dilakukan selama 6 hari, dan saya selaku anggota dewan yang dipilih oleh masyarakat Mandonga Pewatu dengan ikhlas menyisipkan sebagian gaji diperoleh dewan untuk membantu dengan pembelian sayur kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini juga untuk membantu komunitas hidroponik karena selama ini mereka suplai ke restoran banyak tutup. Padahal hari ini mereka siap panen. Jadi saya beli sayur mereka dan saya bagikan secara gratis untuk membantu masyarakat yang terdampak akibat virus COVID-19. Kegiatan ini kita akan lakukan selama 6 hari. Dalam hal ini saya juga selaku anggota dewan yang dipilih oleh masyarakat yang ada di Mandonga Pewatu berencana dengan ikhlas menyisipkan sedikit sebagian gaji yang saya peroleh di dewan untuk membantu dengan pembelian sayur kebutuhan masyarakat. Satu tujuannya, yang pertama itu membantu teman-teman yang ada di komunitas hidroponik, karena selama ini yang mereka serahkan ke masyarakat, ke konsumen toh, dalam hal ini restoran banyak yang tutup, sementara sayur mereka sudah siap panen. Sekarang kita saling berbagi, saya membeli sayur mereka kemudian saya bagikan secara gratis kepada masyarakat. Dalam hal ini untuk membantu sih, ikhlas untuk membantu masyarakat. Senada dengan itu, Ansari Syam selaku tokoh pemuda Mandonga mengatakan sangat berterima kasih atas kegiatan bagi-bagi sayuran hidroponik ini ke masyarakat Pasar Lama dan berharap musibah wabah COVID-19 segera berlalu untuk Kendari dan Sulawesi Tenggara. Terima kasih atas kunjungan saudara Sahabudin, SP selaku anggota DPR Kota Mada Kendari, Dapil Mandonga Pewatu. Kami masyarakat mengucapkan banyak terima kasih dengan adanya kunjungan beliau dan membagikan walaupun cuma sayur, tapi itu sangat berharga di hati masyarakat yang ada di khususnya di RT 08 Pasar Lama Mandonga. Mudah-mudahan dengan musibah ini virus corona cepat berlalu untuk Sulawesi Tenggara dan sekitarnya. Untuk diketahui, selain membagi-bagikan sayuran hidroponik langsung ke masyarakat, Partai Golkar juga menyediakan kegiatan penyemprotan disinfektan gratis bagi kendaraan roda 4 dan roda 2, pembagian masker dan pembagian sayur hidroponik secara gratis di depan kantor Golkar Kota Kendari di Jalan Mejen S. Parman nomor 61 Kecamatan Kendari Barat. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, Tim Sultra Line mengabarkan.